wakes up wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Honda meluncurkan varian Sport L Hybrid tingkat menengah pada Honda CR-V 2024. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer, maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. Untuk melengkapi jajaran SUV terbarunya, Honda meluncurkan varian Sport L pada Honda CR-V 2024. Mobil ini memiliki beberapa penyegaran yang tidak ditemukan pada varian lainnya. Honda memberikan sentuhan sporty pada varian terbaru Honda CR-V 2024 dengan tampilan eksterior berwarna hitam gloss, knalpot persegi panjang, dan pelek berukuran 18 inci berwarna hitam. Di dalam kabinnya, CR-V Sport L dilengkapi dengan jok kulit, penyesuaian kursi penumpang depan secara elektrik, dan power tailgate. Dan untuk fitur hiburan, Honda menyediakan layar infotainment 9,0 inci yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel. Dilansir dari laman resmi Honda, Senin, tanggal 12 Juni CR-V Sport L berada satu tingkat di bawah varian teratas Honda CR-V 2024, yaitu varian Sport Touring. Seperti varian Sport dan Sport Touring, CR-V Sport L juga menggunakan sistem hybrid. Sistem hybrid pada CR-V Sport L merupakan kombinasi antara mesin 2.0 liter 4 silinder dengan motor listrik ganda, yang menghasilkan tenaga gabungan hingga 204 dk dan torsi 334 Nm. Honda menyediakan dua opsi sistem penggerak, yaitu 2WD, penggerak roda depan, dan 4WD, penggerak keempat roda. Varian CR-V Hybrid merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Honda. Menurut klaim dari pabrikan, lebih dari 50% penjualan Honda CR-V berasal dari varian hybrid yang menggunakan motor listrik ganda generasi keempat yang dimiliki oleh Honda. Honda CR-V Sport L 2024 diproduksi di pabrik-pabrik Honda di Amerika Utara, termasuk pabrik East Liberty Auto di Ohio, pabrik Indiana Auto, dan Honda Kanada. Harga Honda CR-V Sport L dimulai dari $37.645 atau sekitar 559,5 juta rupiah untuk varian 2WD. Sementara itu, varian 4WD dijual dengan harga $39.145 atau sekitar 581,7 juta rupiah. Mobil ini akan tersedia di dealer Honda Amerika Utara mulai tanggal 14 Juni mendatang. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sementara mobil ini sangat digemari dan menjadi favorit orang Indonesia di kalangan menengah, jadi kita tunggu informasi berikutnya.